Anak kucing ini umurnya sudah 2 mingguan. Ini ketika umur 1 minggu, dia belum buka mata, tapi dia sudah menunjukkan sifatnya yang sedikit galak. Tuh kan, mangap-mangap dia. Ceritanya dia menakut-nakutin kami. Padahal yang melihat anak kucing ini akan merasa gemas. Anak kucing ini belum bisa apa-apa. Berjalan pun belum mampu, dia hanya bisa membuka mulut. Tapi nalurinya dia sudah tajam. Kalau ada yang mendekati orang asing, pasti dia akan seperti itu. Ini si Meme lagi bermain, lagi keluar. Anaknya ditinggal. Dan anaknya ini lucu-lucu sekali. Yang kembar 2 dan yang putih 1. Di sini akan kami perlihatkan umur 0 hari sampai 2 mingguan. Ini bukan 0 hari sih, ini sekitar udah 3 harian lah kurang lebih. Dan ketika 2 minggu, si Mai Mai atau induk kucing ini memindahkan anak-anaknya. Masih di sekitar sini di kolong ranjang, dalam keadaan mata sudah terbuka sekarang. Ikuti sahabat videonya sampai selesai biar sahabat tahu ketika anak kucing ini sudah membuka mata dan berjalan di kolong, sangat lucu sekali. Ketika induk kucing ini memindahkan anak-anaknya, namun anak satunya kelayaban keluar dari kolong, dan si Meme atau induk kucing ini memanggil-manggilnya di dalam kolong dengan tujuan anaknya bisa berkumpul bertiga lagi. Kami baru tahu kalau 2 minggu itu anak-anak kucingnya akan dipindahkan. Dari pertama kali induk kucing itu melahirkan di tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kami sengaja tidak memberi alas biar anak kucing ini kuat otot-ototnya. Semacam di alam liar yang tidak ada alas ataupun kain yang menjadi alasnya. Kami menarik tangannya si Mai Mai agar dia lebih panjang dan anaknya lebih mudah mendapatkan susunya. Dan tahu kami alasannya kenapa anak-anaknya dipindahkan di sini, mungkin terlalu sempit ketika anak-anaknya tumbuh besar.
kami sama sekali tidak berani untuk menyentuh anak-anaknya si Mei-Mei ini karena takut si Mei-Mei ini salah paham dan akhirnya anaknya nanti tidak mau disusui. Dari situlah kami menjaga agar anak-anaknya tidak bau tangan manusia. Tidur anakmu. Tuh anakmu itu anaknya tuh. Pamer anaknya lagi gede-gede ya anaknya ya. Anakmu memang gede-gede udahan. Iya. Itu kelon ya anaknya. Mau kemana lagi? Ini ngapain sih mau jaga kamu makan gampang tidur di bangku aja. Tuh anaknya pengen nyusu tuh kedengeran maknya. Anaknya gede-gede banget ya. Panjang-panjang. Ya memang kalau ditanyain gitu malah. Tuh yang tuh mangap-mangap. Ini kayak bapaknya ini yang putih nih. Seminggu belum melek ya? Belum, ntar 2 minggu. Menaknya tuh. Thank you.